Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan segalanya diberi keberkahan oleh Allah, kemudahan dalam urusan dunia ataupun akhirat, istiqomah dalam beribadah, selalu diberi kemudahan oleh Allah untuk melihat kekurangan diri sendiri dan melihat kelebihan yang ada di diri orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu kamana salatu wassalamu abdi niat ngaji niatna seperti ulama salafu salihin. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala lan teman-teman wis ngendika sapa Umar radhiyallahu anhu sahabat Umar radhiyallahu anhu lingkaumin marin sekelompok kaum ko adu kepada duduk-duduk ngantai sepokau wada'au lan ngaku-ngaku sepokau atawakula intawakul intawakal innamal ketawakilu amin pestine utawi wong kang tawakal iku alladhi uang yulqok kan gebar akan sapa alladhi badrohu ing bijine si alladhi biji bibitne si alladhi fil ardi ing dalam sawah atau fil ardi ing dalam kebunan atau ing dalam bumi wa yatawakkalu lan tawakkal sapa alladhi wa an Sahal bin Abdullah lan dicerasakan saking Sahal bin Abdullah qol ucap sapa Sahal atawakkalu lan utawi atawakkalu utawi tawakkal iku halun nabi tingkah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kasbu lan utawi kasab atawa nyambut gawe iku sunnatuhu kasunah kanjeng Nabi. Faman mabdu sapa mudu kaliya kuat sapa man halahu ing tingkah kanjeng Nabi falayat rukanna maka aja ninggal temen sapa man sunnatahu ing sunah kanjeng Nabi walau nafilan orang Nabi akan ofo atawakalu tawakal aidon malu-malu idkhara kutis sanatin ingin penpanganan setahun
Fahadana maka teman-teman kabuktian sebuah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yudakhiru nyimpen sebuah kanjeng Nabi kuta iyalihi ing makanan pokok keluarga kanjeng Nabi sanatan ing dalam satu tahun kama kaya keterangan kisahihain ing dalam kitab Bukhari Muslim wahua ulan utai kanjeng Nabi iku sayyidul mutawakilin dadi pemimpine piro-piro wong kang tawakal intaha tutup opo kaul sahal wakalalan ketika sebuah Abu Ja'far al-Haddad Syekh Abu Ja'far al-Haddad wakanalan ono sebuah Abu Ja'far al-Haddad iku mutawakilin iku minal mutawakilin setengah saking pura-pura wong kang tawakal bahwa Abu Ja'far iku Syekhul Junaid gurune Imam Junaid rahmatullahi wa rahmati Allah alku alaihima moga tetap ingatasi Abu Ja'far lan Syekh Junaid ahma itu nyamar atam sepoing sun atawakula ing tawakul isrina ing rong puluh apane sanatan taune wa nafaratulan orang misa sopo ingsun asuko ing pasar kuntu ono sopo ingsun iku abtasimu nyambut gawe sopo ingsun fikuli yaming dan saban-saban sadina dinaron ing sadina wala abitulan orang inapakan sopo ingsun din usakin dinar danikon ing setengah dinar atau ing sadina sadani wala astarihu lan orang penak akan sopo ingsun din usakin danik ila kirotin maring sakirot ada khulu manjing sopo ingsun biha bihi kalawan kirot alhamama ing panusan anak bal akhrajahu balikta ngeto akan sopo ingsun ing dinar kulau ya sekabaya dinar koblal lail ing dalam sadurunge malam wakala mandika sopo Ali al-Jairi fituh fatil khas wal khillatu lan utawi reka daya al-muhasilatu kang ngasilah kena fahilah litawakulim marin tawakul iku ya utawi helah iku mulazamatu khamsati azkarin netepi lima piro-piro pangeling-eling ahadwa lan uta ahadwa uti salah sidini khamsah iku ayulahizo yang tangalirik sopo uang annallaha in sitamni Allah ta'ala iku alimun zatkamu danani bihalihi kalawatin kaisi abad minduin saking lapar wanahuhi lan sebadan iju walau kanalan sanatan ono sopo abad iku tahta sabai aradina in dalam ngisor-ngisore tanah tujuh lapis afi aksa dunia atau in dalam tumpen dunia wasani ala nutika pindune khamsah iku inti kodu kamali kudratihi ngayakin akan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala wasani ala nutika pindune khamsah iku ayyulah hizayat tanglirik sopuk man atau sopuk abad anau serting setemani Allah iku munazzahun zatkan bersih anisahu saking pohok wanisan lan tegesa pohok warabi wa ala mutika pimpapati khamsa iku ayyulah hiza yentah ngelirik sopro abad atau man annahu ing setemani Allah iku munazzahun zatkan dan bersihakan anhalfi wa'di saking nyulayani janji wa khamis wa la nutika ping limane khamsa iku ayyulah hiza yang tangalirik sepaman anna khaza inahu ing setemai gudangi Allah ikulatan musuh ora kurang opo orang murangan opo khaza in abadan ing dalam salawase
para jamaah jemaat rahimakumullah, baik yang hadir atau yang menyimak acara ini, masih kaitan masalah tawakal. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar nyarios mengomentari tentang masalah tawakal. Sayyidina Umar tos hafal orang, beliau adalah orang yang sangat tegas. Lain tegas di dunia unggul, bahkan di akhirat. Pernah suatu saat asyuk ke masjid, kita jalani sholat nanti sida awi tidak. Cepatlah ditinggalikan ke Sayyidina Umar. Tanyahun tetanu sholat ayah Sayyidina Umar. Beres uluk salam, muat doa nak panjang. Ya Allah, ya Rabb, bahagiakan abdi di dunia, selamatkan di akhirat, lomakan duit abdi, mau terus. Dicekal kan? Itu dicekal di Aisyah, sholat nak tepungu, arika doa maniloba, atau kira-kira weh. Balik baik, tuh, itu saya nawar, bangis. Jadi ningali nu salatna meni cicrek opos manuk ngadaharan parat ari ngadoa anjan. Eta sarua leungeun jelema mere jariha ka masjid 2000 ngadoana hayang surga pangluhur-luhurna kitu lah. Atuh kana suka hotel ge 2000 teu boro-boro suka kamar nya. Hotel mah parkir motorna doang ge di hotel bara duit. Iya asup 2000 ya masuk hotel sepenting atau mal bisa iya 2000 yang surga surga salilana tetep-tetep sebenarnya. Nah sahur Sayyidina Umar kodokola Umar radhiyallahu anhu li kaumin. Jadi Sayyidina Umar pernah masuk ke hiji lembur, eta di hiji lembur ku adu. Saeta lembur teh lalakina pada nyararan teh araya di imah kabeh. Padahal di lembur lain eta lalaki teh sararibu. Aya nu ka sawah lamun di urang mah aya nu ka empang, aya nu dagang, aya nu digawe macam-macam. Eta mah hampir selembur bapak-bapak teh nyararan teh kok adu duduk nyantai. Bari ngarokok nyarekan kopi, masya Allah. Atau kalau hujan warna aman, ya. Cuma ngarokok kopi, bari nyarekan ngarokok, bari ngarokok, bari nyarekan kopi. Allahu Akbar. Terus ditaruh Umar, bapak ngening cercing di lembur. Untuk pada digarawe, jawabna wabda'ahu atawakula. Aku abdi mah orang salembur ieu jelema tawakal kabeh. Tah itu tah. Jelema tawakal kabeh abdi mah di lembur. Lamun ku Allah dibere berarti dibere lamun ku Allah teu tawakal bae abdi mah. Nah, saur Sayyidina Umar dari Yosio, innamal mutawakkilu allazi yunqab badrahu fil ardi at-tawakkal wa yatawakkal. Yang namanya tawakal itu alladzi yulqa badrahu, jalmi anu ngabogaan bibit kemudian yulqa badrahu fil ardi, eta bibit disebar nisbatna pare disebar ka sawah, aya nu disebar di kebon nisbatna jagung jeung sajabana, kemudian diangsrot diurus. Urusan jadi jeung teu eta pare, urusan bener jeung hampa eta pare, tawakal ka Allah. Jadi at-tawakkal ba'dal iktisab. Yang namanya tawakal itu setelah kurang ikhtiar. Itu. Ayeuna budak orang ngadoa, ya Allah ya Rabb, berilah aku anak yang soleh, ari nikah teu atuh moga anak. Moal boga anak sampai ngadoa kepeng anger we. Ya.
biaya. Bahkan anu ngadoa bagi ditegur Abu Nawas wa Allah. Abu Nawas ceritanya cernikah resep ke hija wewe, katakanlah karena imul nyaguli solehat, terus ngadoa ya Allah ya Rab, jadikan inul yang solehat istriku, tarotoh jodohku, mudahkan untuk bertemunya. Tapi lamun lain jodoh kuring, tapi jodoh nakabatur eta si inul, tolong ya Rab pertimbangan kembali. Eta Abu Nawas begitu. Ya Allah jodohkan inul denganku, tapi kamu memang inul sudah kau jodohkan kepada yang lain bukan untukku, tolong ya Rab perhatikan kembali, pertimbangkan kembali. Tujuannya supaya yang kemarin nah unggal petik tahajud hudang ngadoa, tahajud hudang ngadoa, subhanallah geus 3 bulan eueuh senyum-senyum acan lewat ka imana, ah biasa bae. Akhirnya langsung berubah ngadoa. Oh salah meureun teh maksud teh ka Gusti. Akhirnya ya Allah ya Rob, abdi moal ngadoa cara kamari ayeuna mah ngadoa Gusti sing dikirim awewe nu salehat keur pendamping abdi. Henteu disebut tangaran si Inulna. Gusti 3 bulan. Can robah kene bae. Cek Abu Nawas lila amat aing mah ngadoakeun batur mani ces leng. Giliran aing hayang moal kabutuh Gusti ngelek ka aing. Akhirnya 3 bulan yang ketiga ngadoa na diroba Gusti. Abdi teu hayang nikah, tapi berilah ibuku mantu yang solehat. Abdi mah geus teu hayang nikah teh. Ngan emak abdi boga anak hiji-hijina. Mudah-mudahan ieu emak abdi sing boga bidantu nu solehat. Duh, atuh mareun jeung manehna-manehna kene. Kakarek si Allah Aisyah bisaan amat tentang doa emak supaya moga minantu atau jangan sia-sia kene. Akhirnya terjadilah pernikahan gitu dah seakan embung padahal hayang lain jang abdi kusi kolot abdi kusi kolot hayang moga minantu itu parek abdi abdi tersarota Masya Allah kakarek nikah tasak itu wali Allah ayah proses bagi jangka doa iya mah datang tawakal baik Gusti usaha ente naon ente atau salah mantak saur Sayyidina Umar innamal mutawakilu alladhi yulqob badroho fil ardi wa yatawakal. Yang namanya tawakal itu adalah orang-orang yang senantiasa menyebar bibit kemudian diurus jeung sajalar bana jadi jeung teuna urusan Allah. Namun nisbatna jeruk amis jeung hasanna urusan Allah, lain urusan urang. Urang mah teu bisa menentukeun. Namun nisbatna anak urang mah doa lain seutik jelema hayang boga anak awewe kaluar lalaki. Lain seletik mah yang boga anak lalaki keluar awewe. Duh. Bahkan lain seletik jelema dipoyokan bae eta awewe teh nya demes nya anu nya anu. Tas dipoyokan dilatih jadi jodohna. Eta nu kitu tah. Tak cek Sayyidina Umar kitu. Kade ulah salah nafsirkeun tawakal. Lamun kitu mah ngaranna kaum qadariyah. Geus nakdirkeun ka Allah we kumaha jeung manehna ya kumaha jeung Allah aing mah dahar-dahar teu kitu tah ulah pake alesan bisi engke aya jelema alesan cek pamajikan ka ditu rusa ih apa geus ngaji nu penting mah tawakal eta ngaranna tawakal salah kumaha lamun ngandelkeun usaha doang salah kaum jabariyah. Mana ada berusaha, kalau mentah usaha mual bongkar, kalau mentah usaha mual, tapi bisa usaha masyarakat.
Lain setting tukang lotek bisa naik gaji, bahkan bisa kesaksian ke Indonesia, ayo tukang bubur naik gaji. Dina sinetron, oh, gitu. Padahal biasa-biasa usaha. Wa an Sahal bin Abdullah qol. Dicarioskeun di Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah adalah seorang wali Allah. Nu lahir tahun 200 Hijriah. Lahir tahun 200 Hijriah memang ke zaman eta mah lain seetik jelema teh jarara diwali. Jarara diwali. Tahun-tahun sampai tahun 300 Hijriah mah asal bisa seetik diangkat ku Allah jadi wali. Sahal bin Abdullah jadi wali dimulai budak. Budak kene geus jadi wali. Urang mah jadi wali teh proses panjang, ieu mah budak kene. Salah satu keistimewaan Sahal bin Abdullah adalah diakui oleh seluruh para wali-wali Allah, diangkat jadi sufi itu keur budak kene. Budak leutik kene bisa ngobrol, leutik kene 3 tahun bisa ngobrol. Kuring mah inget keur ngobrol jeung Allah. Teu ingetan keur ngobrol jeung Allah. Ari urang pernah ngobrol jeung Allah atau pernah kabeh ge? Urang nu aya di dieu pernah ngobrol jeung Allah. Ngan urang mah poho. Jadi Sahal bin Abdullah mah ketika Rob nyarioskeun alas kubirut bikum, apakah anda tenyaho bahwa kuring adalah pangeran anjen? Bala syahidna, iya aku mengakui engkau adalah Tuhanku. Tahu nanti pernah dialog dengan Allah teh di alam barzah, lain di alam barzah, di alam arwah ayana di watadul asli atau di alam lahut. Kami pernah ngobrol ngan urang mah teu eling ayeuna teh. Kemudian cerita deui Sahal bin Abdullah mah kuring ingat keur di jero beuteung. Kieu urang teh keur di jero beuteung saha pernah ingat di jero beuteung. Pernah. Imah di jero beuteung masih ingat kana bae. Begitu 3 tahun ngobrol kitu, pas 3 tahun ia penting can pernah sare sholat tahajud. Bayangkan 3 tahun tahajud hari orang kan nunggu sejebrok raga hesek tanya, tapi 3 tahun nunggu tahajud. Masya Allah, sampai ke mamangna Muhammad Syekh Muhammad jawatirkan Gesta ulah sare ulah yewe ulah tahajud bae ngawatirkeun. Ganti we ganti sameme sare minimal baca 3 kali 5 kali 7 kali. Sameme sare baca 7 kali. Geus nyaeun eta wali. Mamang dage wali baca sameme sare 7 kali. Macana naon? Allahumma ma'i, Allahu syahid, Allahu nadhir. Allahumma ma'i, Allahu syahid, Allahu nadhir. Allahumma ma'i, Allahu syahid, Allahu nadhir. Cep bahasa urang mah tadi tulis Allah besertaku. Wiridana eta Allah besertaku, Allah memeliharaku, Allah melihat diriku. Allah besertaku, Allah melihatku, Allah memelihara diriku. 7 kali. Terus mestilah laporan. Alhamdulillah, kakang entos tambahan deui ayeuna mah 15 kali samemeh sare. Allahumma Allahu syahidun, Allahu nadhir. Allah besertaku, Allah memeliharaku, dan Allah melihatku. Lain di ucapan mungkul, tapi di hati.
lain di hati umpul tapi digerak. Allah besertaku, terus Allah besertaku, Allah besertaku. Kemana baik? Allah beserta urang. Allah bareng jeung urang. Akhirna karena Allah menyertainya, mata na ningali ditinggalikeun ku Allah. Lain ningali ka hareup ukur, ka tukang bisa ningali. Lain ka tukang ngumpul, ka jero taneuh bisa ningali. Lain ka jero taneuh ngumpul, ka angkasa bisa ningali, sebab Allahumma Allah beserta. Tinggal urang dibaca eta ya, penting sama sare. Allahumma Allahu syahid, Allahu nadzir, Allahu ma'i. Tapi bisa bahasa Arab eta. Allah besertaku, Allah meliharaku, Allah melihatku. Allah besertaku. Sehingga tersingat ke mana baik. Tersingat Allah besertaku, maka lengena menjadi lengan Allah. Kemudian Allah syahid, Allah memeliharaku. Abdi yakin bakal dijagaku Allah. Ketika yakin bakal dijagaku Allah, hujan lempang tegak hujanan, sebab Allah anu ngajaga. Diharap loba anu ngaganggu, bisa ngaganggu, sebab Allah anu ngajaga. Jika urusan hati, urusan anu kitu teh adalah hati. Didikan para wali. Kemudian Allahu nadzir, Allah selalu melihatku. Sieun amat lamun maksiat, sieun amat lamun anu, sieun amat lamun anu, sieun amat lamun ngahirkeun salat. Hayu urang teh pangbeki-beki ngahirkeun salat. Allahu akbar. Akeun lalah. Akeun ieu waktu. Lain geraan ka ditu zuhur teh kana jigana bedeg, sakarak ka azan teh nyantai we. Jam 1 di aya kene, atuh aya kene. Begitu jam 1 jebret, biarpun imah aya nu tabrakan sebenarnya kan tabrak beca. Wah, riweuh sampai jam 2. Tuh nya, ayo nulungan ka rumah sakit teh salat. Teu kitu. Entah ketika ada kesempatan berlangsung. Kita lihat nggak? Allah besertaku, Allah memeliharaku, Allah melihatku. Allahumma i, Allahu syahid, Allahu nadzir. Eta yaitu wiridan sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah lahir di Iran, kemudian setelah dewasa pindah ke Irak, besar di Irak, kemudian maut geh di Irak. Ahli tasawuf, sahur sahur dia. Kemudian sekilas dia sahur pernah naros ya Allah, ya Allah, ya Rabb, Allah, Allah naros sahur. Anjeun nyaho dihirup di barengunah ku Gusti, mohon kusabab daun, kusabab ibadah jeung Allah lain, kusabab waca Quran lain, kusabab sedekah lain. Ayeuna pasrah kunaon Gusti. Anjeun pernah leumpang dina hiji waktu, kemudian keur leumpang teh kacapean. Sanggeusna kacapean ningali aya anak kucing kawijanan ngegehan, anjeun reut eta meureun anak kucing teh tiriseun diasupkeun ka kantong baju jubahna. Kemudian dihaneutan ku anjeun geus saneut, kemudian dibere parap. Setelah itu dilepaskeun deui, tah eta anu nyebabkeun kehidupan anjeunna. Begitu jadi ulah nganggap sepele, ulah ningali jelma ku sabab salat ahli sunnah. Aduh Allah. Kadang ujunggal-junggal gitu justru ngenyerikeun batur bakal ngahalang surga Allah. Jadi hal-hal meuleutik.
Orang kan lamun gerumpang motor, gerumpang motor ya. Kenapa ayam kegeleng? Kira-kira orang tuh tadi keputar. Moga duit pas-pasan yang mau bensin doang di lembur batur. Ya, gitu ayam. Gua apa kegeleng? Nah, kagok deh, kagok. Orang digigir mobil, ayam keluar. Gua apa? Eureun diusapan apa kira-kira langsung ngecil. Aduh ya Allah ya Rabb. Udah kan langsung kabur ya. Langsung kabur. Padahal ayamnya bukan kenyeri. Ayamnya bukan kenyeri. Tetap seorang yang penting lamun boga ayah ningali anak ayah bisa dihidungna ciak 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 gerakan tewak teangan hijikeun jeung anak ayah musejen buah-buah etah memasukkan urang kana surga untuk Allah sebab ayah mah teu boga dosa doa anak bener-bener mustajab. Doa anak, musafirona anak, loba dosa anak, anu mantaan dari yang katiap imam, loba dosa anak, loba ngebohong anak. Hayam, nolongan hayam, nolongan entor. Tetangga kumangan, manukna hiber lepas. Kandang-kandang kebenaran kayak kaburuan urang celak mereka tak urang ketewa celak arek diantar kan apa disumputkan dah pokoknya kemana mesti tawar 1 juta ya tak kebatu deh atau 2 juta tetangganya ayat ini kabur malah selemburnya ho itu manuk hebat. Terus kadengi kurang sejam yang lalu manukna lepas. Kadengi ka urang teh. Teh ai cenah ka urang nyamperkeun terus nurut ka dewa arek diantarkeun atau di bapa kalapak manuk. Aduh lumayan nya manuk ya. Nu kitu hal-hal nu sepele. Allah Allah sekarang. Sahal bin Abdullah waqala sahal ki atawakkal halun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kasbu sunnatuh. Nah, jadi tawakal itu adalah hal mentalkan dengan Nabi adapun usaha dagang jin sajabana itu sunnah Rasul. Awas. Tawakal itu adalah mental Rasul, perilaku Rasul, adapun usaha itu adalah sunnah Rasul. Jadi sunnah usaha teh bahkan pikeun jelema anu boga anak pamajikan wajib. Wajib kecuali emang duit datang sorangan. Seorang-orang di Cilamaya betul salah payah khusus menerima doa nyapi. Nyapi wedi kan menerima nyapi. Kan ayeuna mah moal aku. Sebab kudu disapi. Susuna susu sapi kabeh. Ai baheula mah kan disapi. Susu mana? Ya ini malah iklan gitu asana sebulan menang hiji gese sebab awal uli sapi ya ini nama awal uli sapi ya, susu kaleng kabel. Tawakal itu adalah perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakas sabar adalah sunnah. Nah, entah karena Rasul ketika ditanya ya Rasulullah ayyul a'mal afdal ya Rasul pang abdol abdolnya
amal ibadah teh naon? Cekangnya Rasul amalur rajul biadi. Pang abdol-abdolna amal adalah amal seseorang dengan tangannya. Nuduhkeun digawe. Digawe dagang naon we? Usaha. Pernah Kanjeng Rasul bari perang Tabuk? Perang Tabuk ya? Seret perang Tabuk. Begitu di tengah jalan, aya jalmi hideung nestreg. Lamun nu di dieu moal aya nu naho kecuali Haji Ita. Lamun di Mekah hideung nestreg teh nya hideung bae kan kuntuna bodas. Kuntuna bodas. Hidung teh hidung pakumeun. Katak lamun jelema anu salat, salatna usah diganjal ku tepe. Itu kan siah diganjal ku tepe. Jadi sholat teh diganjal ku tepe, ke di dieu teh aya hidung supaya katempo jelema geut oli ibadah. Kitu tah. Aya diganjal ku tepe. Aya carana sholat supaya hidung kitu. Kan geus lain ngarepkeun ka Allah eta riak. Kakara ke tiru bulan jadi santri ieu bisa hidung dong. Uy, amal. Kaciri nu hidung kitu mah pake songkona ge tarak ieu tara. Dikieu teh mah eta. Pamer. Niatna pamer we aing teh tukang ibadah. Aya nu dua tapi tepena dua. Nah, oh, tukang ibadah mah tukang ibadah. Cek bisa ngomong atau koko itu lu di Arab baru hidup kabe berarti ada kegugulingan hidup kabe oh itu berarti harus tahajud yang harus bari kegugulingan sholat lagi begitu lain hidup di dia emang aja Al-Quran ciri jelema ibadahnya simatuhu min azari sujud. Engke aja dibenget na tapak sujud. Na maksud tapak sujud loba tafsiranna diantarana jalma tahajud itu kanyawan lamun isuk ngariung di numawat ngalayat ketempo tapak sahajudna teh tunduh tapi benget na bercahaya ketempo sigan tunduh perem tapi bercahaya gitu dah. Jadi ketempona tunduh tapi bercahaya lain di dia nara rempel. Itu mah kesapu jagat ya bisa ditarik. Aduh ya Allah. Kita ayah kita kelompok bukanan itu kita. Kelompok bukanan itu asal jadi santri we. Jadi santri gitu langsung bukanan itu. Aneh. Seria ya kita mungkin seria. Ini seria we. Ini sehari diakui kumaha baik ya. Sebab hidup gitu. Tarak pakai songkok kio. Pasti dikandungkan mereka supaya katanya pokok banyak awas jadi khas pahami aduh ya Allah ayah di Al-Quran ayah tapi salah nafsir salah nafsir seperti tadi Sayyidina Umar begitu kelembur cari cimbai oi lima tawakal itu kan salah salah ngartikan tawakalnya tawakal mah isuk berangkat digawe usaha dagang balik untung jeung rugi tawakal itu untung jeung rugi itu tawakal mah itu hasilna ditawakal pasrahkeun ka Allah ngan dilembur mah tawakal teh kakara waktu ibadah haji doang waktu talqin. Lamun ditalqin kan aya doana ditungtungna amantu billah turutan takut calon haji teh aman tu bila tawakal tu Allah tawakal tu Allah aman tu bila tawakal tu Allah terus diputeran di mejaan lamun tu tepat kurang lupa di tepat tepat assalamualaikum ya nabil akhirin alaihi salam baina insya Allah bisalam wal afiyah ya haji mabrur sholoh ayo mencengklok kita. Aduh, gerak-gerak lompat. Duh, alhamdulillah. Nah, di bawah. Lampun doa yang menang hijabah, si gaya ke bawah. Tapi lampun doa yang menang nyontek di YouTube atau ngadengin di batur, model tahlil kan lomba, lain menang ijazah.
biasa banget. Tapi lamun menang ijazah, aya nu bawa. Seperti itu dah. Itu ada tukang tukang parahu dekat balai desa Tambak Sari, latihan Karawang kemana baik ini didorong numpak roda, didorong numpak roda. Begitu datang ke dia ditalkinkan dan halang dihalang ayam sama dede ayam misah di anaknya anaknya suami istri manina sorangan simpah dah ditalkinkan dua tempat anu bagus mahiji apa dipisah itu mahayang nanaun ayam misah anu bagus misah. Emang kunaon eta rahasiana aya padahal lamun misalkan amplopna jadi dua. Itu aduh ya Allah. Eta rahasia, rahasia perusahaan. Nah, begitu ditalkinkeun ka dieu, terus tangtu, mah aya nangtu-nangtu. Beres ditalkinkeun lempang serangan di Karawang lempang menang seminggu daratang ka dieu. Daratang dia berikut Ainam, alhamdulillah kemahiratan di situ bisa lempar tanpa pakai roda. Pungawan tanda kata, pungawan bisa anak balik jadi umpet di roda. Iya kumahnya supaya bisa itu yang ngecincin di arah begitu. Nanti terserah apa yang bisa lempar baik berarti cincin di arah jauh di atas. Terserah. Tangis saya tidak ada hari umpet di dia lah. Kajian pakai roda ini untuk itu doa lain nunggu doa bisa lain sebab usul sampai menang ijajah itu. Nah jadi dia tawakal itu adalah perilaku Rasul, mental Rasul, kemudian sunnah adalah para sahabat adalah sunnah Rasul. Awas dia kudu-kudu benar-benar ditekankan lamun suami istri enak. Tawakal itu mental Rasul. Contoh, urang melak laut itu sunah Rasul. Ya usaha hasil yang penting. Nah tawakal biasanya menang dua ton, menang setot, ngeribut yang pemajikan. Sugan ngurus naki, kudu ngurus na bener. Nah. Dan Allah merena sakitu alhamdulillah sakitu biaya tawakal jadi hasilnya materi itu tarik sapu maha hasilnya lain ribut tuntungnya gitu dagang atau ngojek ngojeknya lain ngojek di urang ya ngojek model di Pantura kamu ngojek di Pantura kan asal ayah mobil bis motor ayah itu menang-menang aja nih itu menang-menang aja bisa kue apa seorang kue diajak main bola ngilunya di persis dengan tekan dalam pung aja nih mulai main sampai angges dalam pung aja nah gitu anggap diperkirakan pas itulah ya. Jadi perbutnya mau motor lain depan ditarik lain tapi motor apa-apa. Jadi hasilnya adalah hasil tawakal. Umpamana mengadek-adek ya, nikah, ayam boga anak, aku ayo penting mah ayo nikah ayo gitu dah. Urusan diberi anak yang benar tawakal ke Allah. Entah diberi contoh dulu mas supaya nyaho, ulah sampai pasya gitu. Wah sih yuk hasilnya mah tawakal. Dan wayang itu faman kawiyah halahu falayat rebutna sunnah tahu sahajalmi anu kuat mental dan mengikuti mental Rasul tawakal maka jangan ditinggalkan sunnah Rasul ngarana usaha nya usahanya tawakal kemudian walau nabi atawakalu idkhal kuti sakit. Kemudian kumaha mun aya jalma nendeun kadaharan pikeun sataunan atawa lamun urang mah petani lah nendeun pare ajang sampai panen hareup
Dan nandun pare ye. Ya, pokona mahila jang sampe panenareun mah. Tanu kitu tawakal teu disebutna. Jeung di dieu wala yunabi atawakal wa ilam id khara kutisanakin jalmi anu nendeun pare dipanen ayeuna jang sampe panenareun tetep eta disebut jalmi tawakal ka Allah. Itu ya awas tetep jalmi tawakal ka Allah. Bapakana sallallahu alaihi wasallam kabutosan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahiru kutakyali sanatan Kanjeng Rasul nyimpan kadaharan setahun bikin keluarga anak. Duh, lamun orang paling nyerita kena Kanjeng Rasul lapar buntungna diganjal ku batu tertembongkeun kenikmatan Kanjeng Rasul nyimpan makanan setahun. Tuh mana lu benar, aku benar kabe. Contoh iya benar kabe teh. Jalan mah benghar. Atau lain saya kecil mah benghar abrung-abrungan. Aduh, mani tuh boga duit pisan. Tuh boga sambal pisan. Bila aku nu benghar tuh boga sambal. Ayo kena mau mau weh. Itu, awas. Ayo kena mau mau weh. Dan jadi nah Kanjeng Rasul dia nyaritakan bahwa Kanjeng Rasul nyimpen makan. Sedangkan Kanjeng Rasul wahwa sayyidul mutawakilin, pemimpin jalmi-jalmi tawakal. Kanjeng Rasul itu pemimpin orang-orang tawakal. Pang tawakal-tawakal rasa dunia itu Kanjeng Rasul. Tapi nyimpen makanan setahunan. Ngadlamun ayah mentah tetap di daerah kita dipikiran apakah bakal sampai setahunan apa itu hitungan beda anak orang mah gitu nges dihitung ya sampai panen hara giliran ayah menginjur jauh saja mana tak bisa sebab iya mas percis sampai panen hara itu ya beda anak seperti sampai perlu kurang diketahui Kanjeng Rasul setiap diundang nyolatkan naros. Ya Rasul, pulan bin pulan mawat. Mawat, terus ngundang nyolatkan. Tanyakan, boga hutang baraha. Ketika ditanyakan, boga hutang nak, sumpahnya 1 juta. Dipanggil para sahabat. Wayana papatungan. Papatungan, setelah itu, bayaran adalah hutang kakara, disolatkan. Itu dan itu. Setelah Kanjeng Rasul, maka Kanjeng Rasul setiap ayat maut ditanya hutang barah tak bayar, hutang barah tak bayar. Sampai para sahabat protes ya Rasulullah, bahulah mah Kanjeng Rasul asal ayat numpang hutang maut pematungan ayatnya pun awam kesalahan. Jika Kanjeng Rasul kuring pemimpin, kuring kudu mere contoh. Subhanallah, lamun ayat pemimpin itu hebat banget tak? Hebat lamun ayat pemimpin. Nganjaran sebab tiap bulan wakilat tiap tahun iblis datang merek bawa obat bendera jadi tiap tahun itu ngayakan munas musyawarah nasional lawan Indonesia di Indonesia Malaysia di Malaysia iblis turun anu mimpin rapat mimpin sidang setiap daerah dibere bendera obat. Artinya opat itu kalau nama hijina loba, hijina loba, hijina loba. Itu bendera opat. Salah satu bendera yaitu hiji tangcetkeun ieu bendera di kejaksaan atau di hakim di nan para sidang dalam di kejaksaan supaya para hakim ulah berbuat adil. Nomor dua, tancapkan ia bendera di kantor-kantor pemerintahan supaya pemerintahan ulah menyuburkan rakyat adil ke rakyat. Jadi akhirnya menyahol, menyahol pegawai yang putih, ada yang menyahol bendera.
ngelebet tuh di hadapan balai desa aya, di hadapan pokoknya di hadapan pegawai ada raya nanti ketempo urang ketempo urang tapi ku ahli-ahli maribat ketempo bendera itu aya liwaul gizi bendera dusta. Bendera dusta ditancepkan di para pedagang, di toko-toko, di pasar, tancepkan. Ketika ditanya, ini baju berapa duit? Baju 300 ribu, 200 ribu, ih, begitu lagi campur, dan ini beli lagi. 250, ustialah, untung lagi sehentik, ini itu lagi 290, kan untung 10 ribu. Angka satu 280, angka satu rugi kajian kan di dua, kita pedagang rugi. Eta ngarara lima puluh kizi di setiap toko ayam bendera. Sedangkan para setan-setan diancam, lamun terhasil satu tahun terhasilkan satu angka di setiap. Itu, jadi dina persidangan teh. Kenapa kamu harus membawa umat-umat Islam? Lamun temawa ke urang di neraka sabaturna. Matak ayat, ayat liwa ulkizi. Ayat ditendek di pengadilan, di kejaksaan, di pemerintahan, di tukang dagang. Lalu terakhir ayat ditendek di imah-imah kiai. Imah kiai, ustaz, ajengan, wali. Ditendek ayat kos itu supaya mereka hukum nak remeng-remeng. Itu dah. Yuk lamun muludan make di pohon benang itu kan sampai ngomong iya dah dalam ustadnya 3 juta kadang-kadang iya lamun jai pohon nama aja sholawat mahajun tak itu ngaran gitu ustad oh lalu ngaran ayo ngapain itu oh gini ustad benang itu iya apa itu kayak muludan yang pakai hadroh itu itu kayak ipongan kan semua itu hadroh itu kan tadi itu bendera ngelaku aja tapi mantap lah gak sih anggap batur nasyetan lamun ceramah di barengan ku nyanyi pakai nafsi sebab setiap setan sidang diawali ku cerbu musik walaupun beras-beras dari ini ngomong kan pajarkan nyindiran dan uang ceramah tapi emang aja al-liwa'ul arba'ah katanya Rasul sayyidul mutawakkilin pemimpin orang-orang yang tangankan tetap pakai dagang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna wa qala Abu Ja'far al-Haddad oma iya Abu Ja'far al-Haddad wa kana minal mutawakkilin. Abu Ja'far al-Haddad adalah orang yang tawakal. Saya Abu Ja'far al-Haddad wa huwa Syekhul Junaid guruna Syekh Junaid guruna Wali Junaid al-Baghdadi rahmatullah alaihi. Saur Abu Ja'far apa itu atawakula isrina sana kuring ngerahasiakan tawakal selama 20 tahun ngerahasiakan tawakal seorang wali ngerahasiakan tawakal selama 20 tahun ketempongnya ketinggalin lagi wa mafarong tu asyuk wa kutu al-tasibuk kuliyomin kuring can pernah sampai ke berangkat ke pasar selalu datang di pasar tiap poe selama 20 tahun sapoe menghasilkan teloba dengan sadinar keuntungan melimpa sadinar kena kitab tadi kan dipinyali Fathul Qadir sadinar itu 5 gram lebih ayo mengartikan sadinar 4 gram 5 gram sadinar sepuluh itu penghasilannya 5 dinar 5 dinar sadinar 5 gram berarti lamun 1 gram 750 berarti kali 5 berarti 4 jutaan sepuluh dagang nah udah 4 juta untung sepuluh nah
750 kali 5. Anu kali 4 teh 3 juta. Kali 5 3.750.000 0,23 omakna ayah omakna 5 gram lebih mas. Jadi lamun disebut dinar duit gram duit emas lamun dirham duit perak itu enggak duit perak ayah mengartikan dikasihkan sekian 4 dinar 4 gram 1 dinar itu jelas minimalnya 4 dinar 1 dinar 4 gram ayah menyarios karena 5 gram lebih 4 jutaan tiap gue kan usaha aja menang 5 dinar 1 dinar tapi walaupun itu minum dan ikon itu nyesakkan pisan ke imahnya sadanik dan ikacang sadanik teh setengah dinar untuk salah itu mau wala astarihu minhu ila kirot ente sakirot kirot aja bal akhrajahu kullahu qablal lain bahkan begitu masuk maghrib duit dibayarkan bayar sedekah 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 menang hasil satu dinar disedekahkan atau lamun cekur apa itu percuma dagang kan gitu pada 20 tahun tak itu asal menang dibayarkan sedekah menang dibayarkan sedekah cepat korban, duit tanggus numpuk amat sampai 4 juta 10.40 juta sampai 100 juta ya tinggal digalikan beda, pinter orang mah ngitung duit batur mah, ngitung duit cerangan atau bisa ngitung duit batur mah, pinter gaji dewan satu masa, iya kali 5 tahun nah itu kan, mungkin berbahaya desa, gaji desa karena sekian modalnya yang paling beli, kan gitu kan. Nah, nyumputkan tawakal masyarakat penyahun bahwa nena adalah tawakal. Tawakal, ayat tawakal liwat dunia, ayat tawakal liwat doa, orang dongeng yang paling indah ya. Dina kitab Bahjatul Aulia. Ayat jelma juara lah lamun urang mah geus teu wau pas kumaha jerona masjid ai masjid mah nyaho da liwat ka masjid mah ngan jero masjid geus kumaha teh nyaho lamun aya dengi azan teh geus nyapur bedong bae hayang bacok hayang bunuh kana azan teh juara. Nah, suatu saat itu jawara datang ke Imam Sibli. Imam Sibli itu seorang wali nu terkenal, bahkan pernah nyemah ka hiji kiai. Begitu nyemah, assalamualaikum, ningali Imam Sibli langsung dicemput dengan bahagia. Ya Allah, wali Allah, kasih Allah, kasih Allah. Ditubruk, sampai saat ditubruk, maaf, ya Imam Sibli, abdi hayang nyium kening anjir. Imam Sibli jat pernah dicium kening, tak ku etak. Jadi, iya, seorang ulama hayang nyium kening Imam Sibli. Begitu beres dicium kening, Imam Sibli naros. Kunaon anjir hayang nyium kening kuring saudara tegawi kerbeting abdi ngimpi anjir kening anjir dicium bukan ke Rasul terus kuring naros ya Rasulullah kunaon nyium jidat Imam Sibli saudara ke Rasul iya Sibli setiap tasolat can pernah ninggalkan dua ayat selalu membaca dua ayat minimal tiga kali kurina rasul agusti Nabi Muhammad ayat naon itu yang dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitun
Arisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa'in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaih tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Tilu kali asalkah sholat maca eta tilu kali sehingga cekan ke rusul aku jadi cinta padanya. Seorang wali Allah kamu dilebur sebutna walakon itu muri dan merakot ai omhen muri dan nanti tau walakot pun itu lo kena yang walakot tak tau omhen walakot kan diurama walakot deh lain kan meraih cinta rasul tapi walakot hayang terterak bedok gitu tuh hayang terterak bedok lo kurang mah atau batu gitu terak bedok. Nah, Imam Sidi karena tangan gawara. Itu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana mana? Wali tanya oh gawara, iya gawara. Oh gawara. Ayah naon? Ngarana Junen. Ngarana Junen. Ayah naon? Mental wiridan. Wiridan naon? Apalagi yang harapan kuring mental wiridan hayang bisa melehkan malaikat jabaniyah malaikat penjaga pemimpin neraka kuring hayang boga wiridan eta lamun maprok jeng malaikat jabaniyah lengan kuring dicium bulak balik dicium bulak balik ku malaikat jabaniyah. Cik Imam Sidi Aisyah nyaho malaikat jabaniyah ternyaho ngancep batur cenah penjaga neraka malaikat jabaniyah kuring hayang ngelehkan eta malaikat sehingga lamun hoprok di akhirat manehna cium tangan ka kuring bulak balik. Cik Imam Sidi ya jabaniyah malaikat jabaniyah lamun marototan alam dunia, alam dunia betus. Namun dunia yang palototan beku malaikat jabatan betul salam dunia lamun helai lamun dia melamun lamun helai langit kahiji sampai katujuh rontok ancur lamun helai ada lamun helai orang makan oh aduh baru-baru rontok anu rontok di awak baik gak lepak lamun bukna murah ke dunia dunia ancur kita malaikat jabatan. Kumaha cenah eta jawara? Terserah eta malaikat jabaniyah ari dahsyat kumaha baik. Nu penting kuring bahaya nyeleh. I ari batur mah datang ka kuring, ye kuring teh wali. Geus puluhan taun mau datang ke menta wiridan walakon, menta wiridan bismillah. Hayang diampura dosa, lamun kitu mah maneh teh opos katingali arek asupkan neraka. Jawabnya emang yakin gue asupkan neraka tuh yakin pangkah yang neraka malaikat eta. Oh jadi lemun gitu mana itu kan jinah jinah malatik jinah majem batur kuring majem batur manggus oh mas tuh sipe lanjut emak adi dulur kuring kami jinah satya mayor. Sugan nyopet apa nyopet? Tapi kita tuh nyopet politik, kuring. Kita rampok, ngerampok lagi rampok spesialis. Abri polisi, imah kiai, dan muka hodam. Sekarang terampok kuring mah, jalan-jalan politik mah, utang tangan. Masya Allah. Oh, macam-macam ditanya kia. Macam Imam Sidri. Jadi kekeh hayang moga wiridan eta guys mah supaya dosa rada ringan anpada kiri lana masuk ke ulah kanara kacau loka ke istighfar sering istighfar atau ingin nyaho istighfar mas supaya diampura dosa iya dosa kurima numpuk iya besok masih berhubungan tas mayang kiai cekene begitu nanya dia kita kalau makan istighfar apa iya serba kudu disepaihan deh istighfar mah doh
dosa numpuk teuing 60 tahun nya dosa. Lamun diistimbaran hiji dosa kudu barang 10 tahun. Jadi teu bisa, teu bisa. Balik-balik. Ya ingat-ingat. Sileuh lamun kuring teu dibere wiridan anu bisa ngalahkeun malaikat kematian. Sampai ira bae teu percaya ka kiai. Teu percaya ka wali-wali Allah. Tapi lamun dibere kakar percaya. Masya Allah. Geus lamun kitu mah podoan bae podoan. Membo podoan salat capek. Boro-boro ngodohan salat aya ngajar ge hayang baca. Ledang subuh, subuh bergenah-genah sari. Assalamu khairuh minallah. Pada tangan ganggu banget pas sari. Omolah muntarawih. Omolah muntarawih. Ya Allah. Akhirnya terus ngayeng-ngayeng-ngayeng. Ngeskiwela. Samemeh sari. Cuh. Kita jangan ngalakin malaikat jabania. Samemeh sari cuh. Jadi itu wiridan anak sholat untuk ya udah dari kan ya paling gak satu orang baik paling itu paling sampai sore harus curi hese jadi hese apa curi ah tadi ya nah coklat bawang di dapur curi kan bawang sih nanti itu lain curi perih jadi aku di bawang isu panen datang deh boleh go hari mana ya dia katarima di kita jari kan jari esek kena pakai bawang kita dari jari malah jari mata aduh ya Allah satu lah kalawan iya buka ini ngajar namun gitu mah bayangkan bayangkan mana di hubungan kubatur nah benar-benar kan jari mana kan nyerian kena jari sampai kaya itu dibayangkan ke batur tak bisa begitu ditewak ke batur dibayangkan ditendang batur malah seri main kelehan orang diwang kain paling deh ke Imam Simple Tuhan benar deh tak bisa emang benar dibayangkan kuring ditewak ke batur batur dan kencang kuring ke tahap ini merada riwa ya terus bayangkan pemajikan manila di seri ke batur sehingga terus jauh mana itu bisa arah tanah sehingga mana jari ya mohon itu serat dibayangkan pemajikan anak lu sewuh untuk kamu pemajikan batur ya diteangkan dibawakan ke mana enak dina bayangkan itu bisa jari pasrah ya Imam Simle gue bingung ya terakhir bayangkan naon lu pernah mana jari anu pernah mana ceri menawan oh pernah bahwa ker bapak maut ker bapak maut abdi ceri nah mudah ceri oh itu sok masuk sawah ke gede-gedekan sawah bapak sehingga begitu bapak pahit ya habis beak ceri nah ayo nak sampai kayu namanya benar bayangkan terus jadi arek ceri panggil pemajikan nama orang ceri kencan keluar dari mata can coba mana coba mana deh ya terasa etik itu mana terasa etik ngerum-ngerum ceri akhirnya bisa akhirnya bisa kan ceri terus ceri nan dua awas kata iya hiji ceri nuka dua bejakan ke keluarga mana lamun pae kudu dikubur deket kuburan ulama deket kuburan ulama ngan lamun ama pae bela udah deket kuburan ama cik Imam Simli Cik Imam Simli hiji ceri dia tarik sari nuka dua lamun mana pae kubur deket kuburan ulama tapi lamun amat kita lupa ya ulah deket kuburan apa gak bisa mau sih ya iya iya amat ya Allah Allah akhirnya bisa cari
asal arek sare, curik arek sare. Pemandikannya bingung, akang curik baik, akhirnya jawara, tepung isi ngebak langsung dipanggil kecamatan curik. Cek ulama itu tuh cek wali Allah. Iya, janganlah kan malaikat coba dia. Untuk terus curik deh. Akhirnya mau. Begitu mau. Nah, Imam Zili masih itu. Hasil musyawarah titipan Imam Zili kudu dimakamkan di deket makam wali. Makam ulama akhirnya neangan makam ulama main gelali itu digali itu kenapa? Gali kuburan mamana mamawat alai mama jawara dia junai perlu ulah iya mah khusus para syekh para masyayikh para ulama para wali-wali Allah teangan baik misalnya begitu dia teangan misalnya imah kiai di mana wali umpamana oh itu tuh kiai anu aja makamnya di anu oh itu arek digali ya saat bae saat ora wasial terus akhirnya seluruh para ulama nolak di deketan kaitan akhirnya musyawarah sampai jadi mamsipi musyawarah terus makam ke di sisi laut ya. Di sisi laut dengan harapan kapehan supaya entas dimakamkan pentingnya ombak gede supaya etan junet tidak hal pulang nah, dimakamkan di sisi laut begitu dimakamkan di sisi laut terus terkudu diceritakan makamnya datanglah malaikat menukar malam pertama ditanya man rebuka cek malaikat munkar aina gak kurang si ajari mau gedean cek nage tegas gebuk baik gebuk hari kemangan gebuk udah jawab dicanda udah kesalah disalahkan ke Allah ya nah terus mantra buka jari inget titipan imam sempat imam situ berangkat munkar nakir kalau ya Allah ya Rab ya ya jelma catat tanda goreng ditanya mandro buka lain jawab Allah malah cari lewat pertanyaan entah teruskan pertanyaan waman nabi buka cari ditanya wama kita buka cari wama imam buka cari kabeh cari lapor deh ya Allah ya Rab iya jelma cari ditanya entah jawab bebaskan di sisi neraka ke kumaha urusan di neraka ke siksa kubur bebaskan ladang jerik undang ulitanya mandra buka iya urutan jawara sebenarnya jerik nah pada akhirnya diputuskanlah asuk ke neraka itu dipanggil ke malaikat jabania Junet nyaho maneh ari kasih ke neraka nyaho sieun teu sieun tapi ke neraka siap diteruskeun cari be teu modal teu nyaho teh teu malaikat ka mania teu nyaho cari asal dicetalkeun malah jabatan ngalung-alungkeun teu ka neraka asal dicetal cari kekikil lagi mencari ngetel nasi jendela lalu malu ke dicekel deh mana nak cari mandiri iya jalan mencari kelahiran nah akhirnya kumalaikat jabania dipaksa diambing-ambing sampai cari tak dewe di seluruh antero yaumil kiamah kadang ini lah cari kakakan itu usul begitu gede Rasul datang stop turunkan malaikat jabatnya ya Rasulullah ya jelmah lo pada serta ibadah tahra ngapunuh berjinah dengan sejabana stop cekain stop ya jelmah cari baik
Ditanya sama nih Junet. Lu cerik tadi, semua orang yang cerik. Pantai cerik tinggal malkin ilmu. Ilmu naon, ilmu bikin ngalahkan malaikat Jabaniyah. Nyaho malaikat Jabaniyah, tanya ho. Eka malaikat Jabaniyah. Manehna langsung, ah kajetnya tak. Pokoknya kuring cerik-cerik di mana itu yang benar. Imam Sibli anjen ke neraka terserah arek di neraka kang arek di mana teh ngan lamun kuring kudu asup ke neraka dadirkeun heula ayeuna Imam Sibli hadirkeun heula ayeuna Nabi Muhammad tenyaon nu datang Nabi anjen Imam Sibli merawiran tina cerik samemeh sare berarti Imam Sibli wali menanti guruna guruna ti guruna guruna ti guruna pasti dikandung Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kore lamun ayina asup ka neraka berarti Imam Sibli sampai kandung Nabi Muhammad ka poho eta cek ieu teh malah kaca bae eta Muhammad eta Muhammad ho aisyah tadi galak ayina tunduk. Muhammad itu mana? Ayo Muhammad mana? Bukan tukang cendol. I Nabi Muhammad. Gapak langsung kampura ya Nabi. Sugan dia lain Nabi. Iya Nabi Muhammad teh. Kuring itu percaya kan Nabi. Lamun kuring jadi masih kata di asyik kuring ke neraka. Sebab iya wali kumere wiridan pasti diburuna sampai kanjeng Rasul tidak gue yang di kanjeng Rasul. Nah akhirnya gas ayo nama kuring arek mangga neraka teh mangga ngan datang ke heula Imam Sibli akhirnya geura Imam Sibli datang. Begitu datang kaget Imam Sibli itu datang Imam Sibli ka dia. Assalamualaikum. Kaget kan Imam Sibli ayah kanjeng Rasul. Cek kanjeng Rasul sendiri. Iya santri mana? Lain. Cek kanjeng Rasul. Nah, saya lain. Lain santri mana? Lain. Ngajerit jadi. Ya Allah. Ternyata ulama ge bisa ngabohong ya Rob. Kanjeng Rasul aja. Sibli bener mana yang ngabohong saya tidak ngabohong ya Rasul. Emang lain santri apa lain jamaah apa lain santri anu belajar bab wudu bab sholat cuma saya tahu ke mana enak ngaku murid mana enak teh gusti cek hayam minta wiridan bisa ngalahkan malaikat Jabaniyah. Si malaikat Jabaniyah mesti baru betul si ayah ngalahkan ayah terus kukuring di beri wiridan kita ceri atau sakit tuh ke nah jangan di Rasul eta ke murid begitu ngomong Rasul eta ke murid cek eta jawara murid kan nah akhirnya langsung hei malaikat Jabaniyah bebas ulah diasupkeun ka neraka. Lamun maneh ngasupkeun ka neraka ka jelema. Sarua ngasupkeun ka neraka ka Imam Sibli. Ngasupkeun ka neraka ka Imam Sibli. Sarua ngasupkeun ka neraka ka kuring cek Kanjeng Rasul. Ayeuna gagak-gagak seuri. Begitu gagak-gagak seuri datang langsung malaikat. Ya Rasulullah. Batal ilmu nah batal kunaon pan ieu kacarek bibir kene di bibir neraka titah cerik sampai asup ka surga kunaon seri batal aduh mami ya rob jarik teh wae tetep geus batal tetep ka neraka
akhirnya diasupkan ke neraka bari berbarengan cerik neraka anu sakitu panasna tiis alapatan asih. Ya Allah, itu cerik dan kesimpulannya betapa pentingnya urang hirup ngabogaan guru supaya diakui guru. Betapa pentingnya ilmu ngayakinkan ia adalah guru kurim, ia adalah guru kurim, ia adalah guru kurim. Ia ngarana ikhtiyahil ustaz bisa pahatan kita guru makamnya di sisi laut diukur ke Wali Junaid, diukur ke Tuan Syafiul Qadir Belani kurang di 80 km diputuskan ke para wali-wali Allah namun kurang wasiat kabulur ke keluarga makamkan abdi lamun maut deket gigiran atau deket makam para ulama maka batasannya adalah 80 km itu jadi apa? Makamkan abdi dekat guru abdi. Untuk guru dirinya jaraknya 80 kilo masih kena yang kemenang separah tapi perlunya ilmu perlunya ilmu 80 kilo itu kan video pecikampeng ini lewinya lewin tibang rajur kurangnya tibang 19 kilo itu dah. Tapi orang perlu ngomong posisi di mana baiknya dimakamkan dekat makam ulama maka di situ bakal diampu menang syafaat di eta ulama itu pentingnya ya pentingnya orang boga guru guru na guru kolbun guru na guru anu kenalkan ke Allah lain guru nusyidin lain guru wiridan supaya lain gak usah guru iya lain tapi guru anu senantiasa mengingatkan kurang ke Allah subhanahu wa ta'ala guru anu senantiasa untuk melawan hawa nafsu sebab ayah zikir zikir nama tapi anu diharapkan ada usaha itu kan gak usahanya usaha perlu kurang tapi guru anu mengingatkan orang terus agar ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi pengusaha pengusaha yang baik untuk menang bendera tadi itu kalau menang bendera tadi kan usahanya jadi cilaka kalau pindahkan itu karena bongkok gak senungguan bala-bala sampai dan sejabana mudah-mudahan pengajian urang manfaat pribadi urang sareaya amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik wa sallim wa sallim ala sayyidina amin ya Allah maftah lana min ladunka ilman wa kunta bikal karim alimul ghaib wal ilm Allahumma aftah lana sudurana kama fatahta laha baina as-sama'i wal ard wa hlul 'uqdatam min lisanina wa min syaitani wa min qawlina wa ja'alna mawazina زادر المسلمين في بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة وبقريتنا هذا خاصة من قريات المسلمين عامة ورب الحكمة والإجادة لله والسيد بسم الله ما شاء الله لا يسوغ الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوغ السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة شيء الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بدره ودوائها وعافيته أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.